Jel mau tanya ini, Om kuda makan dua kali, ya. Bisa besar sebesar itu. Om makan bisa 2-3 kali bahkan 4 kali satu hari. Kok nggak besar besar juga? Sudah lahiran kayak gini Om. Gak tahu sama ibu. Gak dikasih susu, malah dikasih air. Kopi mana dong? Kopi kalau yang enak kopi apa? ABC. Oke, bukan kopi mana dong? Kopi mana dong nggak suka? Suka. Ya. Tapi yang enak kopi? ABC. Tayangan ini dipersembahkan oleh 1 Bintang Siti Stabil Pariaman. Terima kasih kepada Bapak Haji Indra Piliang, pengusaha dan pedagang emas M Nur, Simpang Limun, Sumatera Utara. 2 Eklip Stabil Jawa Tengah. Terima kasih untuk Bapak Insinyur Imam Hartono. 3 CV Dwi Jaya Bersinar, jual ban flukasir truk merek Brixton dan gajah tunggal ukuran 750/16, melayani pengiriman luar daerah dari Surabaya. Terima kasih kepada Bos Kelvin Benza. 4 PT Wirakarya Teknika Ronggolawe Tuban Jawa Timur, bergerak di bidang engineering, contraction, oil dan gas Pertamina. Terima kasih kepada Om Asep. 5 Aragon Stabil Jawa Barat. Terima kasih untuk Bapak Haji Muhammad Khairil Sadak, pengusaha dan pemilik pakan kuda Aragon Pemula. 6 Nagura Stabil Padang Panjang. Terima kasih untuk Om Riki Putra, pengusaha muda dan supplier pakaian anak-anak branded Dibok, berdomisili di Bekasi. 7 Humaira Stabil Jawa Tengah, jual beli kuda dan pemilik pejantan hebat klaster yang sangat top-tier. Terima kasih untuk Om Iqbal. 8 Fathan Truk Tim Kota Solo, Sumatera Barat. Terima kasih kepada Fathan, pecinta pacuan kuda dan fan channel YouTube Tapal Kuda 69. 9 SS Stabil DKI Selegram Sela Saukia. Terima kasih kepada Om Ahmad Fitra. AK Horse Pakan Kuda dan Obat-obatan, produk anak bangsa, siap bersaing di Indonesia. Terima kasih kepada Om Asep Kurnia, AK71 Stabil Sumedang, Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Dan di sini grupnya orang yang terdekat dengan kuda bos. Nah, ini Bang Jun mau tanya nih. Om. Nah, jadi persiapan kudanya gimana nih? Sehat. Sehat. Kudanya yang sehat apa Om yang sehat? Dua-dua sehat ya. Nah, kalau kudanya makan berapa kali satu hari, Om? Dua kali. Yang Omnya? 3 kali. Banyakan Om ya? Iya. Kumpul tenaga. Kuda 2 kali, 3 kali, kadang mau 4 kali Om ya. Nah, tapi begini Om. Manjel mau tanya ini. Om kuda makan 2 kali. Ya. Bisa besar sebesar itu. Om makan bisa 2-3 kali bahkan 4 kali satu hari. Kok enggak besar-besar juga? Sudah lahiran kayak gini, Om. Enggak tahu sama ibu. Enggak dikasih susu. Malah dikasih air. Oh, jadi waktu kecil enggak dikasih susu. Iya. Cuman air gula. Air gula aja. Makanya seperti ini. Merah Om, saya makan punggung lipek. Merah Om, saya makan punggung lipek. Sudah makan enak, makan lapar. Oke, di sini. Oke, Bang Jul. Bang Jul mau tanya nih untuk lawan SBT. Oke. Oke, mungkin boleh sini Om, bentar Om. Ya. Nah, Om bisa di sini Om. Enggak apa-apa. Ditanya aja nanti Om. Enggak apa-apa. Sini enggak apa-apa. Di sini aja Om. Di sini aja enggak apa-apa. Belum Om. Oke kawan-kawan, kali ini Bang Jul bersama groomnya ataupun yang merawat kuda Esok T-Star, dan di sini Bang Jul mau bertanya nih, namanya Om siapa nih Om? Jonathan. Ya. Oke, nah ini udah berapa tahun nih Om bekerja dengan Alsa Stabil? Udah dua tahun. Oke, untuk kuda berapa kali makan satu hari Om? Satu hari. Berapa kali kudanya makan? Dua kali. Om sendiri berapa kali? Ya. Om sendiri berapa kali? Sama dua kali. Sama makan dengan kuda?
pagi sama malam. Berarti kalau kuda makan, om makan juga? Iya. Yang dimakan sama juga? Enggak. Iya. Oh enggak? Jadi yang mau makan apa? Nasi. Oh nasi. Kudanya? Ini, traktor sama... Oke, mantap. Tapi apa? Tapi om enggak makan kuda kan? Enggak. Oke. Mantap, luar biasa. Oke. Ini om kenapa cemas-cemas deg-deg ser gitu? Gugup. Ya. Oke, om. Dan ini sebenarnya bukan permintaan Bang Jul untuk wawancara om, ya. Tapi kawan-kawan yang ada di sini yang meminta untuk wawancara om. Nah, ini mereka mau kerjain om. Oke. Nah, om sendiri udah punya istri belum? Udah. Berapa orang anak? Baru satu. Istri? Satu. Oh, berarti belum istri. Itu namanya Iswan. Kalau baru satu namanya Iswan. Kalau udah dua, Istu. Kalau udah tiga, baru istri. Belum dapat yang ketiga. Oh, bingung, belum dapat yang ketiga? Ya. Berarti mau yang ketiga? Mau dapat istri juga? Nggak mau dapat. Oke. Buat sekarang, ya yang ada di rumah, suaminya mau mencari istri. Dia nggak cukup Iswan. Dahi. Ya kan kalau satu baru Iswan. Iya. Dua Istu. Banyak, ya. Oke. Ya, istri. Baru tiga istri. Oke. Dan pesan kawan-kawan om jangan banyak ini, jangan banyak toap. Nah, untuk Jundol ya. Perbanyak makan. Ini parah nih. Ini kayak pelaku kriminal. Udah. Oke, om makasih ya. Banyak. Nah, ini salahkan nanti kawan-kawan om ya. Ya. Oke, salahkan karena dia senang nengok om karena pendiam katanya. Oke. Nah, besok jangan buat-buat lagi ya. Jangan bikin lagi ya. Oke, cukup satu kali ini. Ini sudah berapa kali melakukan hal seperti ini? Oke, om enggak tahan. Oke. Berapa kali udah melakukan perbuatan seperti ini? Nggak tahu. Oke lah, nggak tahan lagi nih. Oke, om, makasih banyak om ya. Makasih banyak. Ini kawan-kawan om yang suruh saya ngerjain om. Ya. Makasih. Sukses, mudah-mudahan kuda yang dipegangnya, yang ditanganinya bisa menjadi juara. Sukses selalu. Esotika Star. Mudah-mudahan mantap dan bisa membawa piala. Amin. Amin. Oke, makasih banyak om ya. Ya. Jangan lupa bahagia. Ya, bahagia selalu. Jangan lupa bahagia, kurangi tidur, perbanyak ngopi. Oke, kopi Manado. Kopi kalau enak, kopi apa? ABC. Oke, om. Bukan kopi Manado? Ya. Manado nggak suka? Suka. Suka? Ya. Tapi yang enak, kopi? ABC. Om jangan jauh-jauh terus om, dekat aja sini. geser sana. Oke lah om, makasih banyak om ya. Sukses selalu. Dan inilah orang-orang di belakang yang menyuruh Bang Jul mengerjain.